KPPU ada untuk rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 4-6% per tahun. Pada tahun 2015, produk domestik bruto Indonesia mencapai sekitar Rp11.540 triliun. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka semakin tinggi pula persaingan usaha. Tak jarang ditemukan kecurangan dalam praktik usaha demi meningkatkan keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Masyarakat Indonesia tentunya. Oleh karena itu, didirikanlah sebuah lembaga independen untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga tersebut bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dampak kehadiran KPPU dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dampaknya bagi masyarakat adalah kesejahteraan dengan indikator harga terjangkau, ketersediaan produk dan jasa, kualitas produk yang lebih baik, ragam produk yang lebih baik. Dampaknya bagi pelaku usaha, hambatan masuk dan keluar menjadi lebih rendah, terhindar dari penyalahgunaan posisi dominan, terhindar dari proses-proses bisnis yang mendiskriminasi, terhindar dari persekongkolan. Tugas dan wewenang KPPU. Secara umum, KPPU memiliki tugas penegakan hukum yang memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Siapa korban dari persaingan tidak sehat ini? Yaitu masyarakat sebagai konsumen dan pelaku bisnis yang ingin bersaing dengan cara sehat. Mari kita lihat apa saja jenis pelanggaran yang diatur oleh undang-undang. Pasal 4-16, perjanjian yang dilarang meliputi penetapan harga, oligopoli, kartel, pemboikotan, perjanjian tertutup. Pasal 17-24, kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Pasal 25-29, penyalahgunaan posisi dominan, kepemilikan silang, jabatan rangkap, dan merger. Inilah kiprah KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Dalam koridor penegakan hukum, KPPU dapat memutuskan tindakan administratif bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, seperti penetapan pembatalan perjanjian, perintah menghentikan integrasi vertikal, perintah penghentian aktivitas usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, penetapan ganti rugi, pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar. Sedangkan dalam koridor advokasi kebijakan, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, KPPU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham. Pelaku usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis. Pelaku usaha wajib lapor jika nilai aset mencapai Rp2,5 triliun dan atau nilai penjualan sebesar Rp5 triliun. Bagi pelaku usaha di bidang perbankan, jika nilai aset melebihi Rp20 triliun. Jika pelaku usaha tidak melaporkan sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010, maka KPPU dapat menjatuhkan denda Rp1 miliar untuk setiap hari keterlambatan dan paling tinggi Rp25 miliar untuk keseluruhan. KPPU juga hadir dalam hal pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Manfaat kehadiran KPPU bagi masyarakat Indonesia. Sebagai komisi pengawas, kehadiran KPPU untuk melindungi agar masyarakat terhindar dari perilaku anti persaingan yang bertujuan meraup keuntungan yang tidak wajar. Praktik yang merugikan konsumen dan negara diantaranya adalah kartel.
Kartel adalah perjanjian di antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU telah berhasil mengungkap praktik-praktik kartel di Indonesia. Salah satu contohnya, pengungkapan kartel SMS atau Short Message Service yang melibatkan beberapa operator telekomunikasi di Indonesia. Selama 2004-2007, operator menetapkan tarif SMS dalam interval harga Rp250 hingga Rp350 per SMS. Tarif ini berdasarkan penyelidikan KPPU merugikan konsumen. Pasca putusan KPPU, berdasarkan kajian LPEM UI bekerja sama dengan JICA, diperoleh kesimpulan putusan KPPU meningkatkan kompetisi tarif SMS yang signifikan. Sehingga dalam kurun waktu 2007 sampai 2009, hal ini memberikan income saving bagi konsumen Indonesia sebesar 1,6 hingga 1,9 triliun rupiah. Pada tanggal 29 Februari 2016, putusan Mahkamah Agung menetapkan agar para operator yang melanggar tersebut membayar denda kepada kas negara yang nilai totalnya sebesar 77 miliar rupiah. Dalam hal advokasi kebijakan, KPPU memberikan saran kepada pemerintah dan mendapat tanggapan positif. Saran tersebut terkait dengan penetapan tarif angkutan udara. Hal ini membawa dampak positif seperti maraknya bisnis transportasi udara, semakin kompetitifnya tarif angkutan udara, dan meningkatnya jumlah penumpang. Di tahun 2000, sekitar 7,6 juta penumpang per tahun. Sedangkan di tahun 2015, meningkat menjadi 68,8 juta penumpang per tahun. KPPU hadir sebagai fungsi kontrol persaingan usaha, menjadi media advokasi masyarakat Indonesia atas kecurangan pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan secara tidak wajar, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetisi yang adil. KPPU akan terus bersama rakyat demi tercapainya sebuah tujuan, Indonesia makmur, bebas kartel.